salam syukur. Di sini saya mau mereview ya. Mereview Decobra AK47. Ya, ini AK47L Decobra nih. Ya, ini produk terfavorit ya. Ini coba barangnya ada di depan kita. Kita mau coba merakitnya satu persatu. Ini dari body kita pasang ini silencer ya. Jadi satu untuk badannya kita coba pasang dulu. Ini seperti ini kita knock down. Kita dorong. Nah, seperti ini. Ini ada laser. Kita coba lasernya. Terus kita pasang di sini di dari bawah ya. Nah, ini terus kita tinggal pasang popor stop atau popor. Nih stop ke popornya kita pasang ke bawah. Kita seret ya. Ini. Nah, ini kotak Decobra. Ada juga tali slingnya ya. Ini tali sling. Produk Decobra sampai saat ini yang ada tali slingnya ini sama PDW, PDW yang pok. Oke, ini ketinggalan. Ini adalah mic-nya. Ini tempat pipinya nanti di sini. Nah, seperti ini. Ya, AK47. Oke, ini coba kita pokang ya seperti apa. Bukannya di sini unik ya bukannya ini bisa gerak-gerak gini. Nah, ini bukan ini coba suaranya ini. Di sini ada di atas triggernya ada konektor ya, konektor untuk save dan auto. Kata triggernya ini ada konektor ini untuk save seperti ini, jadi enggak triggernya enggak bisa gerak. Terus untuk shoot enggak ke depan kan. Nah, karena ini spring jadi satu kali kokang satu kali tembak ya. Jadi kita coba kokang lagi. Shoot. Oke. Nah, habis ini kita coba kasih BB di mag-nya ya. Di mag-nya kita kasih BB terus kita shoot ke kardus dengan jarak 1 meter. Impact-nya seperti apa, akurasinya seperti apa kita coba dulu. Yuk. Oke, di sini mic-nya ada isi sudah kita kocok biar turun. Nah, di sini udah ada mic-nya masuk. Kita coba shoot. Oh, kucing saya lewat. Bima namanya. Nah, kita coba shoot ya ke kardus ini dengan jarak 1 meter sama jarak dekat 1 meter apakah bisa tembus? Kita coba. Jarak 1 meter. Sekarang shoot dekat. Coba shoot dari dekat. Oke, impact-nya seperti itu. Coba lagi. Oke, kelihatan ya. Oke, impact-nya kita lihat ya. Seperti ini. Tembus ya. Jadi tembus untuk FPS-nya saya nggak tahu karena nggak punya chrono check. Tapi untuk AK47 ini lumayan lumayan kencang untuk mengeluarkan BB-nya ya. Oke, mungkin itu aja review dari saya. Salam shooter.